Apa itu tobat? Pertama, tahu dulu. Kita harus tahu salah kita apa dulu. Yaitu kita tahu dulu bocor diriku apa. Betul ya? Tahu dulu bocorku apa. Kemudian sudah tahu, maka coba mengertilah sifat jelek kita apa. Setelah mengerti, sudah mulai perbaiki. Sudah mulai perbaiki, nah yang terakhir itu kita kadang kalah dan tidak mengulanginya kembali. Tapi bagi kita kan, jauh satu biaya, sifat jeleknya begitu. Terus perbaiki. Begitu perbaiki sebulan, dua bulan, tiga bulan, balik ke belakang. Iya, semua orang juga gak perbaiki, ya udahlah aku balik lagi lah sifatku. Kita ikut-ikutan akhirnya kan. Ya seperti memukulkan badan, kita udah lakukan kemana-mana ditertawain terus. Kita balik ke belakang, aduh, tiga bulan aku ditertawakan. Maka kapan nasibmu akan berubah?